not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Merupakan sebuah kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Terdapat salah satu desa di Kecamatan Muara Badak ini, yaitu Desa Muara Badak Ulu. Menurut sejarah, Desa Muara Badak Ulu merupakan hutan yang memiliki muara yang cukup luas. Masyarakat awal Desa Muara Badak Ulu adalah pendatang dari Pulau Sulawesi yang berprofesi sebagai nelayan, dan juga ada yang berprofesi sebagai petani. Sehingga profesi ini menjadi jumlah terbanyak di Desa Muara Badak Ulu, dan mayoritas masyarakat Desa Muara Badak Ulu ini memiliki suku Bugis dan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Muara Badak Ulu merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana luas Desa Muara Badak Ulu itu berkisaran 10.000 lebih kilometer. Kemudian dengan jumlah penduduk sampai saat ini 5.333 jiwa, terdiri dari 14 RT dan 2 dusun, yaitu Dusun Badak Barat dan Dusun Badak Timur. Adapun batas wilayah Desa Muara Badak Ulu itu sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Anggana, sebelah utara berbatasan dengan Desa Muara Badak Ilir dan Desa Batu-Batu, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Salopelai, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tanah Datar. Pada sumber perekonomian, di Desa Muara Badak Ulu ini sangat beraneka ragam, mulai dari berkebun, berdagang, nelayan, berternak hewan seperti sapi, industri pangan hasil laut, berindustri pangan seperti amplang bandeng, dan tentunya masih banyak lagi. Untuk kegiatan di desa pada saat ini, berhubung kondisi pandemi COVID-19 yang lagi merebak, jadi ada beberapa kegiatan desa yang bersumber dari ADD maupun DD itu mengalami perubahan, yang mana kami selaku pemerintah desa selalu mengikuti anjuran atau himbauan dari pemerintah yang berada di atas kami untuk melakukan penanganan COVID di wilayah desa melalui desa aman COVID, yang tentunya sumber dana itu berasal dari anggaran yang kami terima. Untuk itu, pada saat ini, pada tahun ini, ada beberapa kegiatan rutinitas kita yang seyogyanya, yang menjadi rutinitas yang selalu kami lakukan, itu saat ini tidak kami lakukan. Contohnya pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, yang mana Muara Badak Ulu itu merupakan salah satu sentral keramaian yang ada di Kecamatan Muara Badak. Entah itu kegiatan gerak jalan, kegiatan pawai, kegiatan event-event olahraga antar desa, itu biasanya berada di Desa Muara Badak Ulu, saat ini tidak kami laksanakan.
di Desa Muara Badak Ulu juga memiliki sarana pelayanan publik yang sangat baik, seperti halnya sarana ibadah, salah satunya yaitu masjid. Lalu ada tempat pelayanan publik lainnya, yaitu kantor Koramil Muara Badak. Kantor Polsek Muara Badak, Kantor Urusan Agama atau KUA Muara Badak. Kantor Pos Muara Badak. Lalu ada sarana kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan pos lansia. Juga tak lupa ada sarana pendidikan seperti sekolahan, yang dimana di Desa Muara Badak Ulu ini memiliki satu taman kanak-kanak, dua sekolah dasar, satu madrasah sanawiyah, dan satu pondok pesantren. Terdapat pula kantor layanan kependidikan, Yayasan Panti Asuhan Al-Amin, Balai Pertemuan Umum, kantor BPD, dan sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan juga lapangan bulu tangkis. Inilah Desa Muara Badak Ulu yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang menjadikan Desa Muara Badak Ulu ini merupakan desa yang berkembang, aman, damai, dan sejahtera.